قلبي برحمتك اللهم ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال الله أيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني صدق الله العظيم. Kepada Allah yang maha besar di dalam zatnya dan sifatnya, yang maha luas di dalam makhluknya dan jabarutnya, yang selalu kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa pingkasi, wa rahmati kulla syai, rahmatku meliputi segala sesuatu. Alhamdulillah kita hari ini menikmati rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di bawah sahara dan di bawah panas tariknya matahari, kita masih diberikan kesempatan untuk mengagungkan Dia, untuk membesarkan Dia, untuk memuliakan Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang maha di dalam segalanya. Dia yang menciptakan surga dengan segala kenikmatan. Dia yang menciptakan neraka dengan segala siksaannya. Dia yang menciptakan langit dengan segala keindahan. Dia yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Dia pula yang menciptakan Nabi Adam lahir tanpa ibu dan bapa. Dia yang menciptakan Nabi Isa lahir tanpa bapa. Dia juga yang menciptakan Nabi Yahya, Nabi Ibu Maryam lahir tanpa ibu. Semua itu cuma dengan dua huruf, Kaf dan Nun. Hari ini kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini Allah limpahkan rahmatnya kepada keluarga dan kepada sahabatnya, dan kepada kita diberikan hidayah. Mudah-mudahan selalu mencontohi sikap hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita ucapkan ini menjadi wasilah satu saat kita berdiri di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liwaul hamd, pada saat kita berada dalam posisi
alaisallahu bi ahkamil hakimin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, ibu dan bapak yang berbahagia, kita di tempat ini adalah tempat yang paling dicita-citakan, tempat yang paling diidam-idamkan, tempat yang mungkin menjadi hayalan setiap muslim. Andaikan kalau satu saat masih hidup, sempat untuk menginjakkan kaki di tanah yang kita sekarang ada ini, tanah yang dimuliakan, tanah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dan momen-momen yang tertentu. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda kepada malaikatnya, "Ushidu ya malaikah, wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari berbagai penjuru dunia, kakinya pecah, bibirnya pecah, tapi di balik bibir yang pecah itu lidah menyebutkan namaku ya Allah. Kepalanya berdebu, rambutnya kusut di bawah sinaran matahari yang panas di atas sahara nan gersang karena aku ya Allah. Untuk itu saya umumkan kepada kalian malaikat, anna man sakatahu wa yardahu an ardihi yaumal qiyamah. Saya sampaikan kepada kalian malaikat, semua dosanya saya ampuni, semua kesalahan mereka saya maafkan, semua aib mereka saya tutupi, dan saya berikan mereka rahmatku dari segala penjuru. Wa rahmati kullasyai, rahmatku untuk mereka yang hadir pada waktu ini. Para hadirin yang berbahagia, ibu bapak sekalian yang terhormat, kita ada di sini adalah namanya wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Berhenti di tempat yang namanya Arafah. Arafah itu untuk mengenal, memahami, mengintrospeksi perjalanan kita mulai dari nol sampai hari ini. Plus minusnya, kekurangannya, kelebihannya, apa yang harus kita dapat dan apa yang harus kita tinggalkan. Para hadirin sekalian yang berbahagia, tempat yang kita tempati ini namanya Arafah. Arafah itu adalah empat huruf, Ain, Ra, Fa, Ha. Ha itu hurufnya sebenarnya huruf Ta, tapi di atasnya ada dua titik, dibacanya menjadi Ha. Itulah yang harus difahami hari ini, itulah yang harus dimengerti hari ini. Arafah, Ain, Ra, Fa, Ta menjadi Ha. Empat huruf menjadi lambang empat ciptaan manusia. Tanah, angin, air. Empat huruf menjadi simbol manusia. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Itu berawal dari satu titik yang harus difahami hari ini. Yang tadi kita awali dengan Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada waktu Allah ciptakan manusia dari sulbi dan taraib, dari sperma dan ovum menjadi satu, Allah perintahkan malaikat jaga dengan baik. Malaikat tidak mengerti apa yang sebenarnya harus dijaga. Hanya mereka ucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pada waktu bulan tertentu air itu berkembang menjadi perubahan. Hanya malaikat mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai bulan tertentu titik air itu berwujud menjadi sesuatu yang luar biasa. Malaikat hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dirangkaikan menjadi Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah yang kita ucapkan dalam setiap solat. Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu untuk membingkai, untuk mengembalikan
kodrati kita pada awalnya. Ini yang harus hari ini kita renungi, kita fahami pada tempat yang kita duduk sekarang ini adalah hari Arafah. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Anda ingin untuk mengenal aku atau mendekatkan aku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilai, aku mau ingat engkau. Saya ingin mengenal engkau ya Allah ya Rabbi. Saya ingin dekat dengan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Engkau memandang gunung itu, engkau akan melihat saya. Cuma para hadirin sekalian yang berbahagia, penglihatan Allah diberikan kepada kita itu dialihkan kepada hati, supaya jangan sampai mengalami hal seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Allah mengatakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak berdusta atas apa yang dia melihat. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kita yang ada di sini yakin dan percaya bahwa segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aib ditutupi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membingkai kita dengan rahmatnya dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, ini bukan karena kita yang paling terbaik, bukan kita yang paling mulia dari manusia yang lain, bukan kitalah yang paling terbaik dari orang-orang yang lain. Mungkin kita adalah yang paling hina dari manusia-manusia yang lain. Kita ada di sini karena doa orang lain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, maafkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Maafkan orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Doa mereka terijabah, dan doa itu yang menggiringkan kita ke sini untuk dimaafkan, diampuni segala dosa kita yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita menyadari ini. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kepada ibu bapa sekalian yang berbahagia, mungkin di antara kita sama sekali tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, aib yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan itulah menyebabkan kita tidak menyadari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita suka berkata-kata yang tidak baik kepada orang. Kita suka bersikap yang tidak bijaksana kepada orang, tapi tidak memahami bahwa itu sesuatu yang salah, karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita suka menciptakan permusuhan di antara satu dengan yang lain. Kita menciptakan kebencian antara satu dengan yang lain. Kita memutuskan hubungan silaturahim antara orang dengan orang lain. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita suka mengambil hak orang dengan cara yang tidak baik, dan membawa ke rumah untuk memberikan anak istri, tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang zalim dan mana yang adil, mana yang hasanat dan mana yang sayiat. Kita tidak mengerti itu, karena begitu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga hari ini Allah ampuni segala macam dosa kita, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang zalim dan mana yang adil. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi ala taqnatu rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ada orang yang dipanggil Allah dengan panggilan kasih sayang, panggilan kemesrahan, adalah orang-orang yang banyak berbuat salah, orang-orang yang banyak berbuat khilaf,
dipanggil oleh Allah dengan ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatku. Innallaha la yaghfirud dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni segala dosa dari sekecilnya sampai sebesar-besarnya, asalkan engkau mengakui kesalahan dan kelalaian itu, aku berikan kemampuan itu kepada engkau. Kalau Allah berikan kita kemampuan untuk memahami dan menyadari ini, insya Allah segala sesuatu yang Rasulullah mengatakan, kalau hati orang bersih, maka dia bisa memandang apa yang ada di langit. Para hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin kita pernah datang di depan Ka'bah dan berlakukan juga dengan Hajar Aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Hajar Aswad itu pada awalnya dia putih dan dia hitam karena fasawadatu khotabani Adam. Dia menjadi hitam karena menyerap dosa-dosa manusia. Sebuah batu yang putih bisa menjadi hitam karena dosa, apalagi hati. Setiap hari kita melakukan dosa, menyebabkan hati itu menjadi hitam. Setiap saat kita melakukan dosa, hati menjadi hitam. Setiap waktu kita melakukan dosa, hati menjadi hitam. Lama-lama kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satu di antara orang yang paling terbaik, orang yang paling aku sayangi, yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullaha lidzunubihim. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, jangan menunda supaya minta taubatnya nanti pada waktu usia yang tua. Pada waktu melakukan kesalahan itulah harus mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia satu di antara orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi orang yang baik dan yang lebih baik dari masa-masa yang pernah kita lalui. Kita berharap semoga kita pulang dari sini memperoleh haji yang mabrur, haji yang selalu diindamkan oleh setiap orang yang datang ke tanah Mekah. Mabrur adalah berasal dari kata albir. Albir adalah peningkatan kebaikan. Kalau bapak-bapak mungkin membaca Al-Quran mengatakan dan mendapatkan lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun, atau ada ayat mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, berlomba-lombalah kamu untuk selalu berbuat baik. Orang yang memperoleh haji yang mabrur adalah orang yang kebaikannya selalu ada peningkatan. Waktu semula kita ibadahnya ibadah yang pas-pasan. Mulai dari saat ini kita balik ke Jakarta, itu ibadah kita mulai ada peningkatan yang lebih baik. Semula kita membaca Al-Qur'annya Senin Kamis, mudah-mudahan kita pulang dari sini Qur'annya kita baca setiap waktu dan setiap saat. Semula kita tidak pernah sholat sunnah, mulai dari saat ini kita pulang dari sini kita lingkatkan sholat-sholat kita, bukan cuma sholat fardu tapi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Itulah dia tanda orang yang beroleh haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kepada bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, mari kita tutup khutbah singkat ini dengan doa. Semoga dengan ini Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin. Semoga kita mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah. Semoga semua amal ibadah kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga jerih payah kita dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setitik keringat yang turun keluar dari ini, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pembasmi api neraka di kemudian hari. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma Rabbana taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malana fil i'lan wal asrar. Warhamna birahmatika innaka antal ghaffar ya ghaffar. Allahumma la tahina fi ghafla wa la ta'khudhna ala ghirwa. Waj'al akhira kalamna ad-dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahina alaiha ya hayy wa amitna alaiha ya mumit wa ba'athna alaiha ya ba'id waj'alna min ahwasi ahlana wanfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma dakhilna al-jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Allahumma dakhilna al-jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Allahumma dakhilna al-jannata ma'al anbiya'i salam. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin wa na'imna fil jannati bin na'imil muqimin. Ilahuna ya Allah anta Rabbuna anta waliyuna fid din wad dunya wal akhirati innaka ala kulli shay'in qadir. Akrimna fil ilmi wal ma'rifah wa fid din wad dunya wal akhirah wa fil jannati jannatil 'aliyati jannatil firdausi na'iman wa mulkan kabira. Allahumma akrimna bi karamatil anbiya'i wal awliya'i fi ad-din wal dunya wal akhirati fi la ilaha illallah wa ahina bi la ilaha illallah wa amitna bi la ilaha illallah wa ajirna min adhabil qabr bi la ilaha illallah wa ahshurna yawmal qiyamati bi la ilaha illallah وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian yang berbahagia, tempat inilah tempat yang Nabi Adam memanfaatkan untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita diijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.